أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الجلال والشرع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهاني محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Namanya kita dan i'tikaf bagi yang masih belum berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillah ta'ala, sahaja aku beri'tikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang saya mulakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan pengerusi serta jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah, guru-guru agama, muslimin, muslimat, para jemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita pada malam ini di dalam rumah Allah. Sama-sama kita melakukan ketaatan dan ibadah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dorongkan hati-hati kami ini, ya Allah, untuk kami dapat terus mengingatimu. Wa a'inna ala syukrika, mudahkan kami, ya Allah, untuk kami mensyukuri setiap ni'matmu. Wa a'inna ala husna ibadatik, dan bantu kami, ya Allah, untuk kami dapat sentiasa memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan kami, ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Wa yanfa'una bima'allamtana, dan manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami pada malam ini, ya Allah. Allahumma zakirna minhuma nusina, ingatkan kami, ya Allah, akan ilmu yang pernah kami pelajari tapi kami lupa, ya Allah. Al-Quran yang pernah kami hafal tapi kami lupa, ya Allah. Allahumma alimna minhuma jahilna, ajarkan kami, ya Allah, ilmu yang kami tak tahu, ya Allah, ilmu yang belum pernah kami pelajari. Wa azidna ilman, tambahkan kami ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Wa azidna ikhlasan fi qulubina, campakkan keikhlasan ke dalam hati-hati kami ini, ya Allah. Wa azidna amalan salihan fi hayatina, dan jadikanlah di setiap gerak perbuatan harian kami engkau kira sebagai amal soleh yang mendatangkan pahala kepada kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat dan dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bersama lagi dalam siri kuliah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hujung perbahasan kita pada malam ini dapat menambah baik amal ibadah kita kepada Allah, dapat menambah baik rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari ini kita berada di episod yang kedua siri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Episod yang pertama di Mekah, episod yang kedua di Madinah. Kita berada di episod yang pertama. Dah habis episod pertama Taif. Kita pindah ke episod yang kedua di Madinah. Kita akan lompat-lompat, tebuk-tebuk kitab ni tuan-tuan. Nanti habis episod yang apa dekat Madinah ni, kita sekarang dalam tajuk peperangan Bani Qainuqa. Tuan-tuan, Madinah kita cerita banyak peperangan. Banyak peperangan. Tetapi di Mekah tak ada peperangan. Tuan-tuan, nanti habis Bani Qainuqa ni, peperangan ni, kita akan masuk semula ke episod pertama kat Mekah. Begitulah tuan-tuan, kita akan bertukar-tukar episod ni. Kalau tidak tuan-tuan, kalau kita baca daripada kulit daripada satu muka surat, muka surat pertama, kedua, ketiga, lama lagi kita nak jumpa perang Tabuk. Dah bila agaknya? Mungkin 20 tahun akan datang kita jumpa perang Tabuk tuan-tuan. Jadi inilah kaedah kita untuk menghafal tuan-tuan apa yang dinamakan sebagai timeline, garis masa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita berada di episod kedua pada tahun kedua. Episod kedua iaitu di Madinah di tahun kedua, iaitu tahun kedua Hijrah, ketika mana peperangan pertama selesai. Tuan-tuan, Allah beri kemenangan, iaitulah peperangan Badar yang berlaku pada bulan Ramadan. Habis Ramadan masuk Syawal, satu lagi peperangan iaitu peperangan Bani Qainuqa. Tuan-tuan, peperangan Bani Qainuqa, Qainuqa adalah nama bagi bangsa Yahudi. Tuan-tuan, ada tiga bangsa besar Yahudi di Madinah.
kenapa ada Yahudi kita dah bahas sebelum ni tuan-tuan. Maka Bani Qainuqa, Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Tiga-tiga bangsa ni tuan-tuan, bukan bangsa. Dia tiga-tiga kabilah. Tuan-tuan, dia Yahudi macam kita lah, Melayu. Ada dalamnya Jawa, Bugis, Banjar. Ha, itulah. Yahudi ada Quraizah, ada Qainuqa, ada Nadir. Bila sebut Qainuqa sahaja, tahun kedua. Tahun kedua hijrah. Tuan-tuan, tahun pertama perjanjian piagam Madinah. Kan? Nabi satukan. Apa? Nabi persaudarakan, menyelesaikan masalah Aus dengan Khazraj. Orang bumi putera Madinah yang bergaduh ratusan tahun, Nabi satukan di atas nama Islam. Aus, Khazraj. Bergaduh. Satu bangsa ni tuan-tuan, dia bergaduh. Maka disatukan oleh Nabi SAW, jadilah dia Ansar. Kemudian datang pula orang daripada Mekah, hijrah ke Madinah, muhajir. Disatukan, dipersaudarakan pula mereka di atas nama Islam. Maka Nabi memerintah Madinah dengan Islam. Tapi masalahnya orang Yahudi, walaupun dia yakin Muhammad tu Nabi, dia tak nak masuk Islam. Sebab itu tuan-tuan, yakin ni, tuan-tuan, dia boleh berkurang. Yakin boleh berkurang. Kita jarang tengok yakin dalam bab Tauhid. Dalam bab Tauhid, dia tak sebut yakin. Betul tak tuan-tuan? Dia sebut apa? Dalam Tauhid, dia sebut jazam. Putus. Ha, jazam. Kerana yakin boleh menurun tahap keyakinan. Pernah dengar tak yakin, syak, zon, waham? Pernah dengar tak tuan-tuan? Rasanya orang Johor mesti pernah dengar banyak. Jum-jumatun tu. Tengkorak. Ha, kalau ustaz saya kata, tambahkah jum-jumatuka. Tengkorak kau. Ha, gitulah. Ha, tuan-tuan, orang Johor mesti pernah tahu punya ni. Syak, apa? Yakin, syak, zon, waham. Contoh tuan-tuan. Tuan-tuan, kita jangan fokus sangat pada kitab tuan-tuan, kita ulas supaya kita memahami tuan-tuan, ini Allah mafaqih nafidin, fahamkan kami akan agama. Orang Yahudi sangat meyakini Muhammad tu Nabi. Betul tak tuan-tuan? Ketika mana lahirnya Nabi dan terpancar cahaya hingga ribu kilometer sampai ke Syam, mereka melihat cahaya tu pada malam, pada pagi Isnin tuan-tuan, 12 Rabiul Awal tahun gajah, dia nampak cahaya, dia kata, eh, Nabi akhir zaman dah lahir. Dia tahu tanda tu. Sebab apa? Dia baca Taurat. Dalam Injil ada sebut, tanda-tanda kelahiran ni dah ada dah. Ingat tak cerita Buhairah? Buhairah tu dia kata, bila Abdul Muttalib, apa, Abu Talib bawa dia pergi berdagang, kau bawa balik. Kau jangan teruskan perjalanan ni. Kau bawa balik budak ni. Dia nampak budak ni ada tanda-tanda kenabian. Tahu tak? Dia yakin itu Muhammad. Inilah Nabi akhir zaman. Dia sangat yakin. Tuan-tuan, kita yakin ke Islam? Yakin tu tuan-tuan, dia boleh menurun. Satu hari kita buka almari, pagi lepas mandi kita ambil baju. Tuan-tuan, kita ambil baju, kita pakai. Saya pakai baju jubah ni baru ni. Baru basuh, dalam almari lagi saya pakai. Yakin tak bersih? Yakin lah, yakin tuan-tuan. Saya pakai baju tu, baju t-shirt saya pakai, yakin lah. Pergi semayang subuh. Balik semayang subuh, keluar pergi mengetih kat kedai sana. Kemudian pukul 9 nanti pergi kedai, pergi senggarang, pusing sana, pusing sini, pergi mana-mana lah, di pasar dan sebagainya. Nanti sampai Zuhur, tuan-tuan, sampai Zuhur, dia dah semayang, nak semayang. Eh, baju ni bersih tak? Yakin tak bersih? Yakin, yakin. Tapi yakin tu dah kurang sikit. Betul tak? Keyakinan tu dah kurang sikit dah. Mungkin ada syak, mesti ada ni. Tapi yakin dia tu mungkin dah kurang tadi 100%. Ni dah kurang 93%. Ah, tadi aku pergi pasar. Tapi ya, ada tak keyakinan bersih? Itu bukan yakin. Itu namanya zan. Ah, zan. Tuan-tuan, zan ni dia 80%. Nanti dia akan turun lagi. Masuk asar. Baju yang sama. Semayang. Belum semayang tak lihat? Eh, bersih lah. Tapi ada tak? Sebab apa kita tanya tadi? Kita dah rasa macam tak yakin. Ada benda tu. Yang datang tu waham. Datang tu waham. Waham tu 20% tak kuat. Dia tak kuat. Maka dia turun. Yakin tu nanti dia akan kurang jadi syak. Syak ni 50-50. Syak tu 50-50. Masalahnya dia ada yakin,
sya, zon, waham. Ini empat. Yakin 100%. Bila keyakinan tadi menurun, dia akan jadi zon. Yang penurunan tadi dinamakan waham. Ini faham tak tuan-tuan? Perasaan saya, baju saya kotor cuma 20% saja. Tapi 80% masih lagi yakin bersih. Itu bukan yakin, itu namanya zon. Itu namanya zon. Ha, tuan-tuan. Tapi kalau syak, dia 50-50. 50-50 ni, tuan-tuan, kalau kita sebut 50-50, apa kaedah dalam agama kita? Balik asal. Balik asal. Tuan-tuan, balik asal. Allahu Akbar. Terdetik hati kita. Aku dah niat belum tadi? Ha. Syarat perkara yang membatalkan solat yang kelima. Syak ya pada niat, syak pada takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam dah amin lah. Kemudian kita baca Fatihah, imam baca surah. Tengah-tengah imam baca surah tu kan kita diam. Fikir, aku tadi baca niat tak? Aku niat tak tadi Datang syak. Syak ni 50-50. Bila 50-50, istishabul asli. Balik asal. Apa asalnya? Batal semayang. Batal semayang. Kerana apa? Syak. Bila syak ni, dia 50-50, tak dapat jawapan. 50-50. Tak niat, niat. Niat tak niat. Niat tak niat. Niat tak niat. 50-50, persimpangan. Boleh bahaya ke tuan-tuan? Duduk di persimpangan ni bahaya. Nak buat terus. Nak kahwin lagi satu ke tak? Jangan lama-lama. Buat keputusan terus. Kahwin? Tak, kahwin. Tuan-tuan, itu lainlah tuan-tuan. Ni nak cerita dia, dalam syak ni tuan-tuan, hati-hati. Sebab syak ni biasanya dia akan jadi was-was. Kita ada sebut tak was-was tadi? Was-was ni bukan syariat tuan-tuan. Was-was ni bukan syariat. Bila kita masuk was-was, was-was ni bila syak lama sangat, batal semayang dia. Aku niat tak tadi? Niat tak tadi? Balik asal. Ada niat? Tak ada niat. Asalnya tak ada niat. Maka batal terus semayang dia. Perkara yang kelima membatalkan solat. Itu yakin. Tapi kalau jazam, jazam ni dia makna dia yakin. Kalau kita tengok dalam kitab, kita tengok dalam kamus, makna jazam putus. Yakin. Bukan yakin. Yakin dia kurang. Jazam dia putus. Allah satu. Daripada kita umur darjah 6, darjah 6 kita umur, kita belajar Tauhid. Allah satu. Yakin? Yakin. Tapi kalau sekarang ni, makin kurang ke apa? Kalau yakin, dia boleh kurang. Bukan yakin, kita jazam. Kita putus. Bukan yakin. Boleh beza tak, tuan-tuan? Ada orang kata iman tu yakin. Bukan. Bukan, tuan-tuan. Yakin tu di level bawah. Nak atas dia. Jazam. Jazam maknanya iman. Dia tak boleh kurang. Sekarang ni ada ke kekurangan? Kita kurang. Allah tu satu kan? Allah tu satu tak, tapi kurang sikit lah. Macam ni. Dia persoal. Allah tu qada dan qadar tu daripada Allah. Tapi dia boleh salahkan, disalahkan Allah. Kenapa kau bagi aku hukuman macam ni? Ya Allah, tak adil ni. Nampak? Dia kurang dah tu keyakinan. Dia mengganggu akidah. Sebab tu dalam tauhid, tak boleh yakin. Dia kena jazam, putus. Allah tu satu kan? Satu. Allah kan yang bagi kita rezeki? Kan? Allah bagi kita rezeki, kita yakin kan? Bukan yakin, jazam, putus. Bila kita yakin tu yang ada penurunan. Hukum Allah tu adil kan? Adil tu Asmaul Husna tu. Nama-nama Allah tu adil, sifat Allah. Memang Allah tu namanya memang adil. Tiba-tiba kita tolak hukum Allah. Tak sesuai hukum Allah, kita laksanakan. Maknanya apa? Kita yakin, kita tak jazam. Kurang tak iman kita? Hati-hati. Tauhid tak boleh kurang. Kurang 99%, habislah iman kita, tercabut iman. Tuan-tuan, boleh faham tak tuan-tuan? Kita semayanglah tiap-tiap hari, kita puasalah tiap-tiap hari. Tiba-tiba Allah sebut dalam Quran surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Manusia berapa ramai nanti dibangkit hari akhirat, kosong amalan. Pasal apa? Dia tauhid dia yakin. Bukan jazam. Bukan iman. Nampak tuan-tuan? Hati-hati. Jadi jangan jadi macam Yahudi. Dia sekadar yakin. Yakin dia tu Muhammad, tapi dia tak nak Islam. Sebab itu Nabi datang Madinah, mereka tak Islam.
Mereka tak Islam. Maka bila dia tak Islam, dia nak duduk di Madinah di bawah pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adakan satu perjanjian piagam Madinah. Ha, ni tahun pertama Nabi datang. Tuan-tuan, tahun kedua perang dengan orang Quraisy Mekah. Bulan Ramadan tahun kedua, tahun pertama difardukan puasa. Habis bulan Ramadan masuk Syawal perang dengan orang Yahudi. Kenapa? Yahudi tuan-tuan dia sombong. Sebut Bani Qainuqa, dia ada tiga bangsa tadi, Qainuqa, Quraizah dengan Nadir. Maka Qainuqa ni tiga-tiga ni kaya, bangsa kaya. Dia datang Madinah, dia berniaga, dia conquer. Ekonomi dia pegang. Maka Qainuqa ni yang paling kaya di antara tiga bangsa tadi. Ah, maka dia jadi sombong. Kerana apa? Harta. Bani Nadir nanti tahun keempat lepas perang Uhud ada satu peperangan namanya perang Bani Nadir. Bani Nadir ni kaya juga, sama tak dengan Qainuqa, tapi dia ni tak terkenal dengan kekayaan, tapi dia kaya lah, semua kaya ni, tapi dia terkenal dengan bijak sana, sangat hebat dalam bijak lah tuan-tuan. Macam itulah sekarang kita kata orang Yahudi kan bijak kan, bijak dia tuan-tuan. Akal dia panjang betul. Dia letak gambar perempuan tua tak pakai tudung, kala-kala hijau putih pun ramai orang beli setabak. Itulah tuan-tuan. Dia ambil pakcik tua, janggut dah putih lah. Dia letak rempah-rempah, dia tabur dekat minyak, kita buat lagi sedap. KFC. Tuan-tuan. Wih, bijak kan? Tuan-tuan, kita ni masak bersungguh-sungguh. Sedapnya, tapi jual tak laku. Agaknya lah tuan-tuan. Ni kebijakan Bani Nadir paling bijak. Maka dia ni orang yang kedua diperangi oleh Nabi SAW. Kenapa? Bukan kerana kekayaan, tetapi kerana mata terlalu bijak, sombong dia. Tuan-tuan, apa yang membuat kita sombong? Harta yang pertama. Yang kedua, kerana kita terlalu pandai. Kita bijak daripada orang lain, kita boleh jadi sombong. Tuan-tuan, Bani Quraizah tahun kelima nanti, perang Bani Quraizah setelah peperangan Ahzab. Maka ni yang Quraizah ni, dia ni diperangi oleh Nabi, dia ni kaya tapi dia ni tak ada pendirian. Ha, orang dia tak ada pendirian, dia ikut sana ikut sini, kena apa, hasut dengan Bani Nadir, kena gitu-gitulah tuan-tuan. Kalau ikut Bani Quraizah ni baik. Baik, kalau kita cerita nanti tentang Bani Quraizah, ada Ka'ab ibn Asad. Dia ajak bangsa dia untuk masuk Islam, tapi akhirnya dia tolak. Dia tolak, maka juga diperangi oleh Nabi SAW. Tiga-tiga bangsa Yahudi ni habis, Nabi halau. Tapi Quraizah ni Nabi bunuh semua, 700 orang mati semua, tentera-tentera. Tuan-tuan, mereka diperangi kenapa? Kerana melanggar perjanjian. Perjanjian apa tadi? Piagam Madinah. Pasal apa? Perang Badar, mereka ni ikat perjanjian. Mereka tak suka dengan Nabi SAW. Jadi bila mereka ni sampai ke apa, mereka berada di Madinah mengikat perjanjian. Ikat perjanjian memang perjanjian. Muhammad, kau bolehlah jadi pemerintah kerana dia tahu itu Nabi. Kalau dia berhukum mesti adilnya. Itu Nabi. Kan dia yakin itu Nabi. Maka tuan-tuan mati Allah. Tapi dalam masa yang sama dia melakukan provokasi. Dia mengakui perlembagaan Madinah. Tapi dalam masa dia provokasi. Tuan-tuan, banyak benda yang diprovokasi. Dia sakitkan hati umat Islam ketika itu. Tuan-tuan, ada tak kalau zaman sekarang ni kat negara luar tuan-tuan, pekerja yang kerja dekat kelang saya tak boleh. Nak semayang Jumaat tak boleh. Kalau nak semain mak, mungkin lah. Ini bukan kat Malaysia ni tuan-tuan. Ni kat luar negara. Kat Colombia kot. Agaknya lah tuan-tuan. Nak semain mak, tak payah. Berhenti terus. Orang nak semain mak, dia tak bagi. Ha? Tuan-tuan, masa tu Yahudi pegang ekonomi. Pasal-pasal semua dia tokeh. Dia yang, kalau dalam kitab ni tuan-tuan, mereka ni adalah sebagai tukang emas. Buat emas. Tuan-tuan, kemudian tukang besi. Wah, tukang besi, apa besi naik harga ke turun harga, dia tentukan. Ah, tuan-tuan. Kemudian apa lagi, tukang membuat barang-barang kantong seperti pinggan mangkuk, semua dia buat, ekonomi dia pegang. Orang Madinah, orang Yasrib kerja bawah Yahudi. Sedangkan Yasrib ni milik Aus dengan Khazraj.
Sebab itu mereka boleh mempermainkan. Banyak yang dibuat tuan-tuan, disebutkan dia menyakitkan hati orang-orang Islam ketika itu. Tuan-tuan, contohnya minyak. Tentulah, orang ni bawa susu, orang ni bawa susu. Orang ni bela kambing, bawa susu, hasil. Yang orang Yahudi bawa susu hasil, dia pun jual dekat pasar. Pasar ni pasar milik orang Yahudi. Orang Yathrib tak ada pasar. Maka susu dia ni, orang Islam ni dia letak belakang. Susu dia letak depan. Tuan-tuan, ataupun susu orang Islam ni dia letak sama-sama. Tapi yang ini harganya 5 rial. Yang ini 4 rial setengah. Ah, itulah. Habis, orang beli tak susu yang ni? Tak beli lah. Nampak cara dia? Ini disebut dalam kitab ya tuan-tuan. Ini disebut dalam kitab. Maka banyak lagi benda-benda yang dia cabar. Dia suka timbulkan keresahan umat Islam gitu-gitu. Eh, tak payah buatlah semayang Jumaat tu, hari Jumaat tu pun hari Sabtu. Hari Sabtu ni cuti. Dia saja sentuh sensitiviti umat Islam ketika itu. Ini bukan cerita kat Malaysia ni tuan-tuan, ni cerita kat Madinah. Masa tu Jumaat kerja. Hari Jumaat, kalau semayang Jumaat kan sibuk, sesak. Tuan-tuan, dekat Pai Kasih tak sesak lah. Dekat bandar tu sesak tuan-tuan. Masjid Ismail tu. Tuan-tuan, dekat KL sana agaknya lah. Tuan-tuan, sesak tuan-tuan. Itu kau lagi satu. Berani dia sentuh sensitiviti umat Islam. Berani. Tuan-tuan, ni kita cerita kat Madinah ni tuan-tuan. Jadi jangan fikir lain lah tuan-tuan. Nak kerja boleh tapi tudung jangan pakai. Nak kerja boleh tapi tudung jangan pakai. Diganggu. Dimeresahkan hati umat Islam. Pramugari, pramugari. Kita sebut suruh pakai tudung. Pakai tudung, tutup aurat. Tutuplah aurat. Dia masuk dalam Facebook. Dia masuk dalam WhatsApp. Dia mainkan sensitiviti kita. Dia buat apa? Tong sampah. Apa plastik sampah tu? Dia selubung orang perempuan tu. Ini lah kita nak. Oh, pramugari kita. Yang ikut Islam sangat. Dia selubung orang perempuan. Dia main-main aja. Tuan-tuan, halus provokasi. Dia test market. Dia test market, test market. Tuan-tuan, provokasi ni adalah punca kepada peperangan Bani Qainuqah. Nabi sabar ke zaman Nabi SAW. Nabi sabar, umat Islam sabar, sabar, sabar tuan-tuan. Sehinggalah tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW menerima kemenangan Islam, peperangan pertama Perang Badar tahun kedua, tuan-tuan, maka bertambah marahnya. Sebab tu sebelum ni kita pernah cerita, orang yang paling benci dan jahat di kalangan mereka adalah Ka'ab ibn Ashraf. Kita pernah sebut Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf ni namanya macam Arab. Jangan letak radiyallahu anhu. Ni orang Yahudi ni. Nabi suruh bunuh dia. Man li Ka'ab ibn Ashraf. Siapa yang nak bertanggungjawab dengan Ka'ab ibn Ashraf? Muhammad bin Maslamah, sahabat Nabi, bangun. Muhammad bin Maslamah ni, sahabat Nabi radiyallahu anhu. Dia ni terkenal dengan badan sasa. Besar, dia macam Sayyidina Umar. Muhammad bin Maslamah ni lah yang dihantar oleh Sayyidina Umar. Bila siapa tu nama dia? Amru al-As. Masa buka Mesir, kan dia minta 8,000 tentera kan? Kan Nabi sebut 12,000 tentera tak terkalah. Amru al-As ada 4,000, maknanya kurang berapa ribu tentera? 8,000. Sayyidina Umar masa tu berperang dengan Parsi. Wah, tak boleh ni. Kalau kita hantar, man, 8,000. Nak hantar macam mana? Maka dia dapat kumpul 4,000. Maka dia ambil lagi 4 orang sahabat. Antaranya Muhammad bin Maslamah. Satu Muhammad bin Maslamah bersamaan dengan 1,000. Ni Muhammad bin Maslamah, orangnya hebat. Tuan-tuan, orangnya hebat. Muhammad bin Maslamah bangun. Kau nak suruh aku bunuh dia kan ya Rasulullah? Ya, kata Nabi SAW ni, Ka'ab ibn Ashraf. Jahat dia. Ka'ab ibn Ashraf. Dia ni Bani apa? Bani Nadir. Bani Nadir tadi, glamour dia, dia dikenali dengan kesombongan kerana bijak dia. Yahudi sekarang ni disombong macam apa? Pasal dia anggap dia bijak. Betul tak, tuan-tuan? Yahudi sekarang sombong macam apa? Pasal dia anggap dia kaya. Sebab tu kita boikot sana, boikot sini. Merani juga dia. Tuan-tuan, kita ni kalau kaya sangat hati-hati. Tuan-tuan, duit kat bank ada berapa? Check kan dia. Ada 1 juta lagi. Ada tu. ASB dah nak keluar ni, ASB. Tabung haji lagi campur-campur ada 500 ribu. Banyak sangat tu. Kurang kasih.
minta bagi Tok Imam bagi cek kosong berapa nak, nak buat apa, buatlah. Ha tuan-tuan, satu-satunya masjid yang saya pernah pergi tuan-tuan, setiap hari pergi masjid lain, satu je masjid yang duduk depan pintu dibuka sendiri. Ha, ini je masjid Pak Kasih, tapi masjid lain tuan-tuan. Ha, hebat orang sini, habiskan duit tu. Jangan banyak sangat duit, nanti takut sombong. Tapi ada je orang yang banyak duit tak sombong, ada. Cuma kita takut. Ha, kita takut ni ujian tuan-tuan, eh? Maka tuan-tuan mati Allah, maka sampailah perang Badar, makin galak dia punya provokasi, makin galak tuan-tuan, makin galak sehinggalah Nabi SAW dini dah memperolokkan orang-orang mukmin, orang-orang Islam, maka Nabi panggil mereka, Nabi kumpulkan. Dah habis perang Badar ni tuan-tuan, bulan puasa ni, masuk Syawal dah. Dan masuk Syawal, maka Nabi panggil mereka. Apa kata Nabi SAW? Ya, hadis ni riwayat Abu Dawud tuan-tuan, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lama asaba Rasulullah SAW Quraisyan yaumil Badar. Perang Badar bulan Ramadan, 313 orang lawan 1000. Tuan-tuan, lawan 1000. Tuan-tuan, siapa menang? 300 lawan 1000. Siapa menang? Allah beri kemenangan kepada kita. Walaupun nampak mustahil. Walaupun kita nampak Palestin sekarang ni kecilnya macam lebih kurang batu pahat. Katanya lah, tuan-tuan, Gaza tu, tuan-tuan. Nampak logiknya baling satu bom habis dah rata. Tapi tak terkalah sampai sekarang. Tuan-tuan, ini kuasa Allah, tuan-tuan. Ini kuasa Allah. Maka, tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Ya ma'asyara Yahud. Hei orang-orang Yahudi. Nabi panggil dia, kumpulkan mereka. Nabi kan masa tu di Presiden Madinah. Dia panggil lah. Maka, hei ma'asyara Yahud. Eh orang-orang Yahudi. Aslamu qabla ayyusibakum misla ma'asaba Quraisyan. Islamlah kamu. Nabi tahu. Orang Yahudi tu tahu. Dia ni Nabi. Dia tahu. Dia meyakini itu Nabi. Maka, Islamlah kamu sebelum akan menimpa kamu apa yang telah tertimpa kepada orang-orang Quraisy. Quraisy kan kalah. Kuat macam mana 1000 orang pun, tapi lawan 313 boleh kalah orang Quraisy. Kamu ni kaya macam mana pun, Islamlah sebelum kami kalahkan kamu. Nampak tuan-tuan, Nabi gertak mereka. Nabi gertak orang-orang Yahudi ni. Maka apa kata orang-orang Yahudi? Tengok. Orang Yahudi ni sombong tuan-tuan. Yaqulu faqalu ya Muhammad, eh Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Dalam hadis ni disebut apa? Orang Yahudi pun menjawab, la yaghurrannaka min nafsika, jangan sombonglah Muhammad. Nanti dulu, jangan apa kan? nanti dulu, jangan belagaklah, gitulah tuan-tuan, bahasa dia lah. Annaka qataltas, engkau boleh bunuh orang-orang Quraisy, engkau boleh kalahkan mereka, kanu aghmaran, mereka tu bodoh. Aghmar ni bodoh tuan-tuan, bodoh ni dalam bahasa Arab dia ada banyak tuan-tuan, macam kita lah, bodoh, atas bodoh apa? Bangang. Kalau bukan bangang ni, bok ada atas. Gitulah. Dia ada safi, dia ada aghmaran, dia ada ahmak. Ahmak ni memang betul-betul bodoh. Tu level dia paling tinggi lah tu. Dia dalam bahasa Arab ni dia banyak level tuan-tuan. Sebab tu Allah sebut saya qulus sufaha. Dan apa, berkatalah mereka orang-orang bodoh. Adakah bodoh tu dia tu bodoh? Peksa tak lulus, 1 + 1 berapa tak tahu. Bukan, dia orangnya bijak pandai. Sufahat ni macam siapa? Abu Hakam. Abu Hakam ni siapa? Orang gelar dia bapak cerdik. Apa masalah pergi jumpa dia, settle. Apa masalah pergi jumpa dia, settle. Siapa dia ni tuan-tuan? Sehingga Nabi gelarkan dia bila masuk Islam, bila datang Islam, tukar gelaran dia Abu Jahal. Bapak bodoh. Tadi bapak pandai. Bapak bodoh. Jahal lain pula. Jahal tu pun bodoh juga. Tu bodoh juga. Dia ada label-label tu tuan-tuan. Maka dia tu bodoh. Bukan bodoh tuan-tuan. Dia ni kalau bodoh tu rendah lagi. Apa dia?
dia tu bangang lah, itulah. Tu bangang tu. Orang Quraisy tu dia tak pandai pegang. La ya'rifuna al-qital, dia tak pandai pegang pun. Dia ada senjata tapi dia tak pandai guna. Bawa kereta kebal undung-undung masuk bau. Macam kau pernah dekat Israel, apa Palestin tu kan? Tuan-tuan, ah itu agmaran. Dia agmaran, dia dilatih, tuan-tuan, dengan senjatanya, oh, askar profesional, tiba-tiba bawa kereta kebal, undung masuk dalam gaung. Ah itu bukan bodoh tu, tu agmar. Apa tu? Bodoh ke? Bukan bodoh tu. Apa tu? Bangang. Ini paling sedap sebut bangang lah tuan-tuan. Ni agmaran. Orang Quraisy tu dia agmaran, dia tak tahu perang. Dia memang ada senjata macam kami tapi dia tak tahu perang. Wa innaka law qatalatna, tapi kalau nak kenal orang yang tahu guna senjata tu, ana nahnu nas ni. Orang ini Yahudi dia kata. Ini Yahudi ni. Ha, tengok bagi kita orang senjata, tengok macam mana kita orang perang. Dia tak cakap suruh perang, tapi kata-kata dia, kata-kata dia seolah-olah wa annaka taliqu mislunah, kamu takkan jumpa orang seperti kami kalau berperang nanti. Apa itu maksud dia ni? Apa maksud dia? Bila dia jawab macam tu kepada Nabi, maka ketika itu seolah-olah dia ajak perang. Dia ajak perang. Nah, ini punca peperangan Bani Bani Qainuqa. Nabi mula perang. Nabi ke yang mulakan perang? Palestin sana. Tuan-tuan, 7 Oktober hari itu. Palestin ke yang mulakan peperangan? Tak, tuan-tuan. Orang bodoh je yang kata Palestin yang mula. Ada tak orang kita yang kata gitu? Ada, tuan-tuan. Sokong Israel ke Palestin? Sokong Israel. Kenapa sokong Israel? Eh, Palestin mulakan. Eh, tuan-tuan. Tak. Islam tu suka berperang. Dia tak tahu sejarah. Ha, dia tengok episod tu je. Episod sebelum ni dia tak tengok. Tuan-tuan. Dia tengok cerita Naruto. Oh, Naruto. Dia tengok episod 20. Episod 1 sampai 20 dia tak tengok. Jadi dia tak tahu kenapa Sasuke ni jahat. Itulah. Contohlah contoh, tuan-tuan. Jangan tengok episod 20 terus. Tengok episod 1. Tahu dulu jalan cerita. Dia kata Islam ni di mata pedang. Tak. Nabi ajak dulu Islam. Betul tak? Nabi ajak cara baik. Nabi sabar dah setahun lebih dah. Tapi bila dicabar, dijawab ni. Dijawab ni. Dijawab, tuan-tuan. Maka turun ayat Quran. Turun ayat Quran. Kenapa turun ayat Quran? Kerana orang Yahudi yakin itu Muhammad. Pasti Jibril akan datang kepada Nabi, turunkan ayat Quran. Ayatnya bahasa yang indah. Makan mana mungkin Muhammad orang yang tak pandai baca, orang yang tak pandai menulis, boleh tiba-tiba menuturkan satu kalimah yang indah. Tiba-tiba cerita pula benda yang Nabi cerita tadi. Maka Allah sebut apa? Qul lil ladina kafaru, ya Muhammad, bagi tahu orang-orang kafir itu, satu labun wa tahsyarun ila jahannam wa bi'sal mihad. Eh orang-orang kafir, kamu akan dikalahkan. Tuan-tuan, orang Yahudi sekarang takut kan? Dia tahu dia akan kalah. Tak habis 80 tahun. Ah tuan-tuan, pemerintahan dia, tuan-tuan, dia tahu dia kalah. Kemudian wa tahsyaruna ila jahannam, kamu akan dibangkitkan nanti, dikumpulkan nanti di pada hari kiamat di dalam neraka jahannam, itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan. Nabi baca ayat ni. Tuan-tuan, orang buta huruf, orang tak pandai baca, tak pandai menulis, tiba-tiba mengeluarkan satu ayat yang sangat indah. Kita dengar macam tak indah lah tuan-tuan. Tapi orang Arab dia faham ni, hukum ni. Ayat uslub bahasa tu. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini taqata. Sesungguhnya telah ada satu tanda bukti dua bangsa, dua puak yang bergaduh. Siapa? Orang Islam dengan orang Mekah, Quraisy. Perang Badar lah ni, tuan-tuan. Kemudian fi'atun tuqatil fi sabilillah. Satu pihak ni dia berperang di jalan Allah, dibunuh di jalan Allah. Satu lagi wa ukhra kafiratun, dia tak nak ikut Allah. Yarawnahum mithlal ra'yal ain. Bila mereka berperang, nampak seolah berganda-ganda. Berganda-ganda. Tuan-tuan, askarnya. Nabi kan keluar 313 orang. Tuan-tuan, tiba-tiba bila dia nampak tentera Nabi yang 313, bukan 300 yang dia pandang, tapi berganda-ganda. Kalau kita tengok dalam ayat yang lain, tuan-tuan, Allah sebut apa? Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Bi alfin minal malaikati murdifin. Maka
1,000 Allah hantar tentera malaikat berturut-turut datang. Seribu ni datang sehinggakan Nabi menang perang Badar. Ni dia cerita. Maknanya oh dia tahu. Malaikat dah turun bawa ayat Quran cerita ni. Tuan-tuan, wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, maka Allah itu menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Tuan-tuan, apa yang berlaku di Gaza sekarang? Pertolongan Allah. Nampak macam lemah tapi sentiasa makin kuat, makin kuat, makin kuat. Tuan-tuan, mungkin kita kata Rusia bantu, China bantu. Tak, tuan-tuan. Sebenarnya Allah yang menggerakkan hati-hati mereka untuk membantu. Nampak, tuan-tuan? Ini ayat Quran ni, tuan-tuan. Orang Yahudi dah lama dengar dah ayat ni. Ini ayat ni turun pada dia ni. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, orang-orang Arab bila dia berperang, dia akan sebut kalimah-kalimah bahasa Arab yang mengentarkan orang Yahudi. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Julius Muhammad saufa ya'ud. Itu kan kalimah yang dibanding batu apa semua tu. Tuan-tuan, bila ingat kamu wahai Yahudi, Khaybar, Khaybar, ingat. Khaybar tu kamu dikalahkan oleh Muhammad dulu 1400 tahunnya. Dia tahu sejarah tuan-tuan. Kita je yang tak tahu sejarah. Dia tahu sejarah Yahudi macam mana. Dulu dia pernah kena perang Bani Qainuqa, dia pernah kena perang Bani Nadir, perang Quraisyah, perang Khaybar, semua kalah. Tuan-tuan, dia tahu. Bila kita sebut balik peperangan-peperangan tu, timbul kegentaran. Tuan-tuan, gentar ni tuan-tuan, Allah yang masukkan. Tenang kan Allah yang bagi. Tuan-tuan, kita tenang tak tuan-tuan? Kita bila kita tenang? Tuan-tuan, antara nak dapat ketenangan, majlis ilmu. Kan? Hadis Nabi kan, antara empat, nak dapat ketenangan, sakinah. Majlis ilmu. Dapat, datang majlis ilmu, kita akan tenang. Tuan-tuan, tenang ni tuan-tuan, kita ada duit banyak, ada 10,000 dalam bank. 100,000, tuan-tuan. Rumah besar, tuan-tuan. Jawatan besar, gaji besar. Belum tentu tenang. Betul tak tuan-tuan? Belum tentu tenang. Kerana ketenangan tu milik Allah. Semua besar kita. Bini pun besar. Tapi kenapa aku tak tenang? Datang majlis ilmu. Tuan-tuan, insyaAllah kita akan tenang. Tuan-tuan, mati Allah. Maka Nabi SAW bila baca saja ayat ini, inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar, maka sesungguhnya peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf kepada orang-orang yang ada fikiran celik mata hati. Jadi tuan-tuan, orang bijak tak semesti hati dia celik. Allah nak jentik yang mata hati, bukan mata ni. Kalau mata hati dia tak nak terima, walaupun dia tahu depan mata dia nampak itu Muhammad, itulah Nabi akhir zaman, tapi hati dalam dia tak terbuka. Nampak dah arak tu haram. Tuan-tuan, dalam Quran memang dalil semua dah ada dah. Dah tahu dah arak haram, judi haram, kena haramkan, kena ada usaha. Tapi bila ada orang yang berusaha nak haramkan arak, kita tak sama dengan dia. Tuan-tuan, kita ada mata tapi tak ada mata hati. Ini Allah sebut tuan-tuan, inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Jadi jelas tuan-tuan, kita muhasabah diri tuan-tuan. Daripada sirah tuan-tuan, kita nak muhasabah diri. Orang Yahudi bila dengar ayat ni, gentar mereka tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, mati Allah, apa yang berlaku? Kerana jawapan Bani Qainuqa kepada Nabi membawa erti tindakan awal mengisytiharkan peperangan. Belum perang lagi tuan-tuan, belum perang ke zaman Nabi SAW. Tapi Nabi ni terus menahan kemarahan, terus bersabar. Sabar. Itu pentingnya sabar. Isbir. Sabarlah. Isbir hatta ya'jaza sabru an sabri. Ulama kata sabarlah sehingga, nak sabar macam mana lagi, sehingga ya'jaza sabru an sabri, sehingga kesabaran tu pun tak mampu nak sabar dengan kesabaran kita. Nonton kita berhenti sekejap. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala muslimin muslimat dan rahmati Allah. Sekali lagi tuan-tuan, kita sambung. Maka tadi kita sebut tentang sabar tuan-tuan. Maka dalam kitab ni disebutkan, maka kemarahan demi kemarahan dicabar, maka Nabi terus bersabar, mengharapkan suasana agar lebih baik. Agar lebih baik. Sabar ni tuan-tuan,
Ulama kata sabar ni apa? Nak memahamkan sabar ni, dia datangkan satu syair apa? Isbir hatta ya'jaza sabru an sabri. Sabarlah sehingga kan lemah kesabaran tu dengan kesabaran kita. Sabar tu lemah dengan kesabaran kita. Isbir hatta yakula sabru inni sabir. Sabarlah. Sabar macam mana lagi? Sampai sabar tu sendiri ngaku, engkau ni memang sabar. Nak cerita sabar ni memang tak boleh cakap apa tuan-tuan. Sabarlah. Sabar. Awak boleh lah, engkau tak kena. Aku ni, ha, kau ni sabar-sabar. Tak, itulah sabar. Tuan-tuan, susah sabar ni. Tapi sabar ni apa tuan-tuan? As-sabru kasibrin murru fi mazaqatiha. Sabar ni seperti ubat yang pahit lalu dekat tekak. Ubat, ubat tuan-tuan. Lalu kat tekak. Walakin awaqibuhu ahalla min al-asal. Tapi hasilnya tuan-tuan hilang gaut. Gaut, kita sakit sesara satu hari tu, kita nak makan ubat ni pahit ni, tapi makan ni pahit, oh punya pahit, tapi hasil dia, oh lega kaki kita. Ha, itulah tuan-tuan, tu sabar. Tuan-tuan, memang sabar tu sangat pahit, tapi hasil dia tu, wabashiru sabirin, Allah sebut, beri berita gembira kepada orang-orang yang sentiasa sabar. Cuma sabar ni tuan-tuan, bagi Nabi SAW, kita nak kena kenal sabar. Sebab itu dalam bab tasawuf, dia cerita sabar tapi dia masuk dalam bab sirah Nabi. Dia bagi contoh, adakah kesabaran itu tunggu sahaja? Isterinya menengking suami, tak ikut cakap suami, sabar. Sabar, sampai mati sabar. Boleh gitu? Dia hina Islam. Dia hina Islam, dia hentam Islam. Tuan-tuan, anjing dia pakaikan tudung, kita sabar. Sabar je. Sebab bila nak sabar? Tengok kesabaran Nabi macam mana. Nabi sabar lama-lama tuan-tuan, makin bertambah berani. Mereka jarang sekali tidak menimbulkan sebarang kekacauan dan kebimbangan di Madinah. Dah mula minta dah, eh Muhammad, bagi kami pula lah jadi presiden. Wah, dah berani pula minta jawatan. Ha, tuan-tuan, makin meresahkan tuan-tuan. Sentiasa dia habis satu ni, dia test lagi satu ni. Tapi dia tutup satu lagi. Sedangkan dia ada perjanjian dengan Nabi. Dia ada perjanjian piagam Madinah. Tuan-tuan, dia ada apalah nama-nama lain, tuan-tuan, kontrak sosial ke apa benda. Adalah perjanjian. Tapi dia langgar perjanjian tu, kita sabar. Kita sabar. Dia langgar perjanjian apa, perjanjian piagam Madinah. Apa Nabi buat? Isytihar perang. Kita terus berusaha. Sabar. Sabar. Sampai bila kita nak sabar tak tahu. Dah sabar bila pun. Tuan-tuan, mati Allah. Kita cerita Madinah ni tuan-tuan. Mereka menutup segala jalan sumber kehidupan manusia, kehidupan orang-orang Islam. Ada je tuan-tuan dia buat. Dia naikkan harga lah. Oh, nak buat rumah tuan-tuan. Oh, masa tu orangnya Yasri tak mampu nak beli rumah tuan-tuan. Dia naikkan apa tuan-tuan? Dia naikkan besi cukup. Yeah. Besi je dia naikkan. Tuan-tuan, dia naik harga, tak mampu, kita nak bawa rumah lah. Nak tebang pokok ke tuan-tuan? Maka dia ganggu kehidupan orang-orang Islam ketika itu. Dengan orang-orang dia, orang-orang Yahudi, harga biasa. Tapi dengan kita, harga, gitu. Tuan-tuan, ni yang berlaku dekat Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, sehinggalah Ibnu Hisham. Ni, tuan-tuan, ni perenggan paling penting dalam bab ni. Ibnu Hisham, pada satu hari berlaku satu peristiwa kemuncak kepada provokasi-provokasi tadi. Provokasi tadi biasa-biasa lagi tuan-tuan. Oh, dia mainkan tadi tu, dia hentam sana, hentam sini, kutuk sana, kutuk sini. Dia bersyair, menghina, menikam. Tuan-tuan, syair dulu Ka'ab Ibn Ashraf ni, dia tu kalau bersyair, syair ni hebatnya syair zaman bahasa. Zaman Nabi, zaman bahasa. Tuan-tuan, dia kuasai, ada orang yang pandai bahasa, dia kuasai. Tuan-tuan, kalau dia memuji, orang tu boleh terbang tuan-tuan, dengan syair. Tuan-tuan, macam kita lah, kita pernah lalui tak zaman lagu. Dengar lagu Kau Mawarku. Masa tu terbang awangan kita bercinta kan. Tuan-tuan nak zaman lagu. Tuan-tuan, tu zaman syair. Sebab tu Quran turun zaman Nabi SAW nak lawan syair. Kalau dia tu menghina, dia menuturkan syair, tu Ka'ab Ibn Ashraf. Dituturkan syair menghina muslimat, menghina Nabi. Ui, dalam ni tuan-tuan. Bisa dia punya hinaan tu. Zaman kita sekarang, zaman media sosial. Zaman kita zaman media sosial, bukan zaman Quran. Kita bila last pegang Quran? Ada last pegang Quran ni?
Tak pegang lagi tak? Tak pegang. Kita pegang headset. Tengok Quran berpegang headset. Kita pegang Quran betul tu. Yang kena ambil semayang tu. Pegang headset apa ambil semayang? Lain. Pahala dia. Memang kita tengok Quran dalam headset. Tapi pegang headset dengan pegang Quran lain. Quran kena pegang. Tuan-tuan. Ini mukjizat. Satu-satunya mukjizat yang masih ada pada kita. Kalau Quran pun kita dah tak nak pegang. Maknanya kalau kita hidup zaman Nabi SAW. Terbelah bulan pun kita ikut Abu Lahab. Abu Lahab kita ikut. Jangan kita kata aku kena hidup zaman Nabi baru aku nak berjuang. Oh, tak boleh. Hidup zaman Nabi agaknya kita ikut Abu Lahab. Takut. Sebab tu kita syukur tuan-tuan. Alhamdulillah kita masih Islam sekarang. Mudah-mudahan. Tuan-tuan. Maka provokasi demi provokasi bapak segala provokasi. Mana? Dia kemuncak provokasi tuan-tuan. Dari diriwayatkan daripada Hisham daripada Abu Aun bahawa ada seorang perempuan Arab ni tuan-tuan datang ke satu pasar namanya Pasar Bani Qainuqa. Mall lah tuan-tuan, mall. Dia punya mall tu. Mall tu dia punya. Tapi adalah satu dua kedai yang orang Islam ambil berniaga kat situ. Nak beli ikan, nak beli sayur, semua orang Islam datang. Dia bawa hasil tanaman, susu dia letak dekat situ, dia datanglah. Maka berlaku perniagaan tadi dalam tu. Maknanya dia pegang, dia punya tempat. Tuan-tuan, maka ini cerita tentang seorang perempuan Arab yang membawa hasil telusuri. Provokasi apa yang dibuat ni tuan-tuan? Provokasi ni, puncak provokasi. Kita sambung bulan depan insyaAllah. Kalau kita cerita pukul 9 tak habis tuan-tuan. Jadi Allahu'alam bisawab, kita akan sambung tuan-tuan insyaAllah pada perbahasan yang akan datang. Kita ambil seberapa banyak istimbat yang kita boleh ambil daripada peristiwa sirah tuan-tuan, peperangan Bani Qainuqa. Wallahu'alam bisawab, yang baik daripada Allah, salah silap daripada syaitan, kelemahan diri saya sendiri. Aku lakau lihada astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.